Persoalan memenah jaringan ngegejet prak-prakan vaksinasi massal anu topik masih dipaju di sejumlah hingga lewat di Kota Bandung. Eta persoalan teh katohya nalika pimpinan DPRD Kota Bandung nitenan prak-prakan program vaksinasi massal di Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung sawatara waktu katong Program vaksinasi masal tepi kaki wari mayang dihangkitkan ke pemerintah kota Bandung, kasub ku kewilayahan di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong. Mengratu 100 warga Kelurahan Burangrang nyorang vaksinasi massal anu dipusirkan di selasa jasa sakola milik yayasan swasta. Prafrakan vaksinasi di Titenan ku pimpinan DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha. Dina panitena Nana, pimpinan DPRD Kota Bandung Manggihan ayah pasualan server vaksinasi Anuger di Bebenaku BPJS Pusir Anu dinamprona ngegejet prak-prakan vaksinasi Pihaknya seharitan nyorang koordinasi jeng BPJS Sangkan prak-prakan memenah server terdipaju isuk-isuk tepi kapal beberang Bukituna mual ngegejet prak vaksinasi Anu Kiwari ker memejehna digentakin ku pemerintah daerah maintenance server malam hari saja. Tidak dalam kegiatan vaksin begitu. Jadi supaya tidak terganggu, ini kasihan masyarakatnya antri. Kan kita tidak mau ada kerumunan, tapi mau servernya, eh, servernya lambat, lemot, ah, jadi masalah. Jadi, gitu ya, jadi kerumun lah begitu. Sejarah Kitu, Ketua LPM Kelurahan Burangrang Nandesken, pihaknya tepikaki wari mayang mengangkatkan vaksinasi ke masyarakat kawan target Tepikat Tungtung tahun 80 persen warga nages ngelakonan vaksinasi COVID-19. Jadi kita punya target sebetulnya dengan Palura ini 70 persen, yang Palura ya 70 persen, ya. saat ini untuk yang lansia itu sebetulnya sudah 60 persen untuk lansia. Nah untuk minggu depan itu umur 12 sampai dengan 17 tahun akan dilaksanakan hari Rabu di tempat yang sama, khusus yang 12 sampai dengan 17. EtTlu Yukana Parenta jeung target pamartah Puserdina Ngonta immunity di Ttungtung tahun 2020 hijji. Yuna Kuniawan, Bandung TV.